Okay, boys, here we go. Halo Sobat Bawang, selamat datang kembali di Celengan Film. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, aku mau membahas film yang berjudul Space Sweeper. Penasaran kan sama alur filmnya? Yuk tonton aja videonya. Film ini berlatar pada tahun 2092. Meredupnya matahari dan tanah yang asam menyebabkan tumbuhan di bumi mulai lenyap. Perusahaan UTS membangun rumah orbit baru bagi manusia di luar angkasa, namun hanya sedikit orang yang terpilih dan tinggal di sana. Di awal film diawali oleh Taiho yang ingin melihat mayat yang ada di dalam tempat penyimpanan di sebuah perusahaan UTS. Tapi karena dia tidak memiliki uang, ia menawarkan sebuah beras untuk melihat mayat tersebut. Tapi karena wanita itu menginginkan lebih, ia meminta sepatu Taiho untuk dijadikan biaya untuk melihat mayat tersebut. Tapi apa yang sedang dicari Taiho tidak ada di tempat tersebut dan membuatnya kembali lagi ke luar angkasa untuk bekerja kembali. UTS sendiri didirikan oleh Sullivan. Walaupun usianya 152 tahun, ia terlihat masih muda. Seperti yang sudah kujelaskan di awal, tujuan ia mendirikan tempat tinggal baru di luar angkasa untuk mengumpulkan orang-orang terpilih dari bumi. Jadi orang yang merusak bumi tidak ia perbolehkan tinggal di UTS. Saat sedang melakukan wawancara dengan reporter dari bumi, Daniel nampak menentang kebijakan Sullivan karena masih banyak penduduk di dunia tinggal secara tidak layak di bumi. Bahkan dia juga menentang karena ulahnya banyak buruh pemungut sampah mengorbankan nyawanya untuk membersihkan apa yang telah ia perbuat. Nah, orang yang bekerja sebagai pemungut sampah luar angkasa dengan tim bernama Victory. Anggota tim tersebut bernama Taiho, Kap Taijang, Pak Tiger, dan Boops, yang merupakan sebuah robot militer yang diriset ulang menjadi teman mereka. Tanpa alas kaki, Taiho bertugas mengemudikan pesawatnya untuk bertarung memperebutkan sebuah sampah luar angkasa berbentuk pesawat olang-aling. Karena pesawat mereka lebih besar dan para kru dari tim Victory lebih handal, akhirnya mereka berhasil memperebutkan sebuah kapal sampah. Untuk dijual di satelit pengelolaan limbah yang dijaga oleh Karum. Tapi karena ia merusak sebuah antena satelit, uang yang didapat pun tidak bisa digunakan untuk biaya ganti rugi. Bahkan uang rekening tabungannya terpaksa ia ambil untuk membayar utang. Karena pekerjaannya tidak menghasilkan banyak uang, Taiho sangatlah miskin. Bahkan mendapatkan peringatan terakhir dari UTS karena tidak bisa membayar pajak. Saat mengobrol dengan Karum, terlihat sebuah acara televisi memperlihatkan UTS sedang mencari seorang robot yang berbentuk anak kecil yang dicuri oleh sebuah kelompok rubah hitam yang bernama Dorothy. Robot ini termasuk dalam senjata pemusnah massal. Oleh karena itu, jika ada orang yang menemukannya, harus melaporkan ke UTS. Saking miskinnya Taiho, setelah ia bertemu Karum dan mengobrol bersama Pierre, ia memungut sebuah sepatu dari tempat sampah. Karena banyaknya utang di tim Taiho, terjadilah sedikit perpecahan di dalam pesawat saat mereka sedang melakukan judi bersama. Akhirnya mereka pun saling pukul hingga pingsan satu sama lain. Setelah kejadian itu, mereka pun membongkar sebuah kapal yang mereka dapatkan dari memungut sampah luar angkasa di hari kemarin. Tak disangka, mesin pesawat pun menyala. Di sana, Taiho menemukan sebuah gadis kecil berusia 7 tahun di pesawat yang mereka dapatkan. Akhirnya, mereka pun memasukkan anak tersebut ke dalam pesawat mereka. Karena tahu anak itu tidak meledak, akhirnya mereka mulai berhamburan untuk masuk ke kamar masing-masing untuk melarikan diri. Sampai Pak Tiger menghubungi kepolisian karena menemukan anak tersebut. Nah, masal yang selama ini dicari oleh Taiho pun mendapat giliran untuk mengikat anak itu karena kalah dalam home timpah.
Karena panik, ia mengambil barang-barang anak itu dan ternyata berisi sebuah telepon dengan orang yang bernama Kang Hyunwoo. Adegan pun berganti ketika anak itu memiliki kemampuan untuk meregenerasi tumbuhan untuk kembali hidup. Setelah mempunyai nomor dari salah satu kelompok rubah hitam, Taeho pun mengumpulkan semua krunya di dalam sebuah kafe di sebuah distrik nomor 9 dan mereka pun merencanakan untuk meminta imbalan sebesar 2 juta dolar dan akan bertemu di pukul 14.00. Di sini ternyata pembicaraan mereka dengan kelompok rubah hitam berhasil dibaca oleh orang-orang UTS termasuk pemiliknya yaitu Sullivan. Ia pun memerintahkan untuk membawakan anak itu karena nasib umat manusia dalam bahaya. Taeho dan Pak Tiger akhirnya bertemu dengan perwakilan dari rubah hitam di tempat tersebut. Tapi ketika Taeho sudah mendapatkan uangnya, mereka pun kehilangan anak itu yang ia bawa di dalam tas. Ternyata anak itu berjalan ke arah kerumunan orang-orang yang ada di klub tersebut. Karena tahu anak itu adalah bom, membuat orang-orang yang ada di sana panik dan mulai meninggalkan distrik tersebut. Tapi beda dengan Taeho dan Pak Tiger. Karena membawa anak itu, ia pun ditembaki oleh pasukan UTS. Tapi saat peluru itu hampir mengenai Taeho dan Pak Tiger, nampak anak itu melindungi mereka dari serangan peluru yang mengarah ke mereka. Melihat hal itu, nampak Kapten Jang kaget melihat kejadian tersebut. Di kapal, mereka sangat kesal karena rencana yang mereka buat akhirnya gagal. Mereka juga kesal karena lupa membawa uang yang sebenarnya sudah diserahkan oleh kelompok rubah hitam kepadanya. Diketahui ternyata nama anak itu adalah Kod Nim. Kod Nim bersembunyi di sebuah panel yang ada di dalam pesawat. Ia bersembunyi karena seolah Taeho takut kepadanya karena dirinya adalah sebuah bom. Dengan ketawa, Pak Tiger menggendong Kod Nim ke arah Taeho dan Taeho pun lari untuk menghindari mereka berdua. Dari kejadian tadi, Kapten Jang merasa ada yang janggal dengan Kod Nim. Dan juga Kod Nim bisa menumbuhkan lagi tanaman tomat yang sudah layu hingga mempunyai buah. Di sebuah satelit pengelolaan limbah, nampak Kod Nim meminta gunting kepada Taeho. Awalnya ia menolak permintaan Kod Nim sampai pada akhirnya mereka berdua menggunakan gunting yang diminta oleh Kod Nim untuk memanen sebuah tomat yang selama ini telah ditanam oleh tim Victory. Mereka pun membawa tomat itu untuk dijual hingga laku sebanyak 23 dolar. Setelah itu terlihat Bub sedang mendandani Kod Nim. Sambil mendandani Kod Nim, ia pun bercerita tentang masa lalu masing-masing kru yang ada di tim Victory. Ternyata Pak Tiger dulunya adalah bandar narkoba. Dulunya, ia menjual narkoba untuk membantu anak-anak miskin. Lalu Kod Nim bertanya kepada Bubs dengan sebutan kakak perempuan. Mendengar hal itu, Bubs menjadi malu hingga pipinya pun berwarna merah. Sebenarnya Bubs ingin sekali cangkok kulit agar ia terlihat seperti manusia. Kemudian Kod Nim pun bertanya tentang Taeho. Lalu Bubs menjelaskan jika Taeho adalah orang yang miskin. Dulunya ia bertugas sebagai penjaga luar angkasa yang menghancurkan kapal ilegal yang masuk daerah UTS beserta orang-orangnya. Namun pada saat itu Taeho melihat bayi perempuan berusia 7 bulan. Menurut aturan yang ada, ia harus membawa gadis itu kembali menuju bumi. Tapi karena Taeho mempunyai jabatan yang tinggi, akhirnya ia merawat anak itu karena merasa bersalah telah membunuh ibunya. Namun suatu saat ia dipecat karena tidak mematuhi perintah dan hidup sebagai gelandangan. Sampai pada akhirnya anaknya yang bernama Suni harus tewas ketika insiden sebuah sampah luar angkasa menabrak tempat itu. Taeho pun mencoba untuk meminta bantuan untuk mencari Suni, namun karena kewarganegaraannya telah dicabut, ia harus membayar secara cash, padahal saat itu ia tidak mempunyai uang. Itulah mengapa ia masih mencari anaknya yang bernama Suni sampai sekarang. Saat sedang mendandani Kod Nim, akhirnya mereka dikejutkan dengan telepon dari kelompok rubah hitam untuk bernegosiasi untuk bertemu kembali di blok 27 dalam waktu 2 jam. Dan pada saat itu, markas milik tim Victory disegel oleh bank karena mereka tidak sanggup membayar utang.
Di sini Pak Tiger nampak khawatir dengan perlakuan kelompok rubah hitam setelah mereka menukarkan kodnim padanya. Namun di sisi lain nampak Kapten Jang sedang meneliti apa kodnim yang sebenarnya. Namun di tempat lain kodnim tidak memasuki toilet, ia diikuti oleh seorang pria. Karena merasa aneh, Pak Tiger mengeceknya dan tidak menemukan kodnim yang berada di kamarnya. Taeho pun berlari mencari kodnim dan menemukan seorang pria yang membawa kodnim di gendongannya. Akhirnya datanglah Pak Tiger dan menghajar seluruh orang yang datang untuk mengepung mereka bertiga. Setelah dicek, orang itu adalah Karum beserta teman-teman Taeho itu sendiri. Kapten Jang ternyata sudah mengetahui fakta sebenarnya. Ternyata mereka adalah kelompok rubah hitam dan kodnim sendiri bukan sebuah robot melainkan manusia. Kelompok rubah hitam sendiri bukan sebuah organisasi teroris, melainkan sebuah kelompok organisasi lingkungan. Mereka menentang tentang penghijauan di Mars. Karena jika Mars bisa dihijaukan, kenapa bumi tidak? Oleh karena itu, akhirnya pasukan penjaga milik UTS mulai menghabisi organisasi rubah hitam karena takut jika bisnisnya tidak lancar. Selain itu, Kodnim sendiri dulunya adalah gadis yang mempunyai penyakit yang langka hingga akhirnya ayahnya menyuntikkan robot nano ke dalam tubuhnya. Karena kejadian itu, akhirnya Kodnim pun menjadi sehat dan ia pun mempunyai kekuatan untuk membuat tanaman yang mati menjadi tumbuh kembali. Karena kekuatan itulah, ia menjadi harapan yang bisa menghidupkan bumi. Tapi karena itulah Mr. Sylvian menentang Kodnim dan ingin sekali membunuhnya karena proyek penghijauan Mars. Kodnim sebenarnya tidak bisa dibunuh. Nanobot hanya bisa mati jika terkena suhu 200 juta derajat Celcius. Ternyata tujuan utama dari Sylvian adalah menghancurkan seisi bumi beserta Kodnim di dalamnya dengan cara menjatuhkan distrik pabrik ke bumi. Dan di saat mereka bercerita, tiba-tiba pasukan UTS pun datang. Semua anggota rubah hitam pun dibunuh. Anggota tim Victory berhasil kabur dari tempat itu, kecuali Taeho dan Kodnim. Mereka berdua kabur dari kejaran pasukan UTS dengan memasuki ventilasi udara. Di saat mereka mau selamat, tiba-tiba datanglah pasukan UTS hingga menjatuhkan Kodnim ke bawah. Di saat itulah datang Pak Tiger seperti seorang satpam datang untuk menyelamatkan Kodnim. Saat berhasil lolos, mereka pun masih dikejar oleh beberapa pasukan UTS sampai pada akhirnya ia masuk di daerah puing luar angkasa yang merupakan area terlarang. Area tersebut dipenuhi dengan robot nano pemakan kapal ruang angkasa. Pada awalnya, Taeho menyerah dan mengumpulkan semua awak kapal ke pusat kendali kapal, tapi ketika mereka hendak menyerah, Kodnim tiba-tiba menyelamatkan mereka dari serangan robot nano pemakan kapal dan membuatnya pingsan. Sampai pada akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Melihat Kodnim bangun dari pingsannya, seluruh tim Victory pun tertawa gembira. Setelah kejadian itu, seluruh anggota tim Victory menjadi buronan UTS karena membawa Kodnim bersama mereka. Satu persatu, Sylvian mengetahui nama dari anggota dari tim Victory yang semuanya adalah orang Korea. Di sisi lain, nampak Kapten Jang bermimpi distrik pabrik menghantam bumi dan membuat bumi hancur. Setelah itu, karena Kodnim akan diserahkan ke ayahnya, Park Tiger berusaha untuk mencuci rambut Kodnim, tapi karena Taeho gemas dengan cara mencuci rambut anak itu, mereka pun akhirnya malah berebutan untuk mencuci rambut Kodnim dan membuat mereka basah kuyup. Lalu Kapten Jang marah dan mulai mencuci rambut Kodnim. Akhirnya setelah itu mereka pun berhasil membawa Kodnim bertemu dengan ayahnya di distrik Mister 13. Apa? Kodnim. Kodnim. Biar apa? Apa biar? Kodnim dan ayahnya pun bertemu setelah sekian lama. Tapi setelah reuni singkat,
Kapten Jang melihat ada yang aneh di samping kapal mereka berdua. Ternyata mereka semua telah disadap dan kapal yang mereka tumpangi telah ditempel sebuah ranjau EMP yang mengakibatkan semua sistem kapal menjadi tidak berfungsi. Anggota UTS mulai memasuki kapal tersebut dan membunuh seluruh anggota rubah hitam tak terkecuali ayah Kotnim. Bahkan seluruh anggota tim Victory sampai pingsan kecuali Taiho. Taiho dan Sylvian pun ngobrol bersama. Karena tahu masalah Taiho, Sylvian pun membawakan uang sebesar 4 juta dolar untuk mencari anaknya yang hilang di luar angkasa. Dengan pandangan yang kosong, ia berjalan ke arah uang dan memegang sebagian uang yang ada di lantai. Seluruh anggota tim Victory nampak tidak peduli dengan seluruh uang yang mereka dapatkan kecuali Taihu. Mereka hanya ingin menyelamatkan Kotnim walaupun nyawa sebagai taruhan. Sementara itu Taihu pergi ke tempat pencarian anaknya. Ia membayar semua biaya yang diperlukan untuk pencarian anaknya yang telah hilang di luar angkasa. Di saat itu juga, ia membuka sebuah kotak peninggalan anaknya dan membaca isi buku yang dituliskan oleh Suni. Di saat itulah ia pun mengingat tulisan anaknya yang bertuliskan jika Suni ingin menjadi orang yang baik seperti ayahnya. Saat itu Taihu menangis dan kemudian kembali ke kapal dengan membawa semua uang yang telah diberikan oleh Sylvian. Akhirnya tim Victory berkumpul. Mereka pun mengumpulkan semua keperluan untuk menyelamatkan Kotnim. Perang pun dimulai. Tim Victory keluar dari distrik tersebut untuk mencari Kotnim. Mereka sempat bertarung dengan pesawat milik UTS hingga menemukan Kotnim di dalam pabrik yang telah mengorbit. Mereka di sana mendapatkan masalah baru. Ternyata di ruangan itu terdapat bom Krypton yang meledak dengan radius 5000 km dan itu akan membuat robot nano mati. Sehingga Kotnim pun akan sakit kembali walaupun dia selamat dari ledakan tersebut. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kotnim adalah membawanya pergi dari radius 5000 km. Setelah mereka sepakat dengan rencana tersebut, mereka dihadapkan dengan pasukan terkuat UTS. Satu-satunya orang yang bisa melawannya adalah Pak Tiger. Pak Tiger melawan orang itu di sebuah tuang kedap udara. Ia pura-pura pingsan saat dipukul. Hingga saat orang itu lengah, ia membuka pintu itu hingga membuat orang itu tersedot keluar. Tak disangka, ia memenangkan pertarungan itu. Ia membawa tangan orang itu sebagai bukti telah mengalahkannya. Saat ada 98 drone yang menyerang mereka, Kotnim menyuruh Kapten Jang untuk menghubungi Pierre. Karena ide dari Kotnim, Kapten Jang mulai memberitahukan fakta yang sebenarnya terjadi tentang kehancuran bumi. Akhirnya semua pesawat pembersih sampah luar angkasa datang dan ikut dalam pertempuran. Saat drone itu disibukkan oleh teman-teman Kapten Jang, ia pun menyiarkan cuplikan percakapan Sylvian kepada mereka yang intinya ingin menghancurkan bumi. Mendengar hal itu, warga UTS pun sempat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Saat hendak mencapai radius 5000 km, mereka dihambat oleh kehadiran Sylvian yang mencari keberadaan Kotnim. Karena tidak bisa mencari Kotnim, ia pun mulai menghancurkan pesawat Victory. Tak disangka, setelah mencapai radius 5000 km dan Kotnim dinyatakan aman dari radius bom, ternyata kapal Victory lah yang membawa bom tersebut. Sedangkan Kotnim berada di kapal bersama Pierre. Di saat-saat terakhir, Pak Tiger dan Taiho sempat pasrah akan kematian mereka. Tapi dari jarak jauh, Kotnim menyelamatkan mereka dengan melapisi kapal Victory dengan robot nano Lagragian yang tidak bisa hancur, bahkan oleh bom paling besar sekalipun. Akhirnya tim Victory pun selamat,
dan juga Bubs walaupun ia hanya tersisa kepala saja. Bubs pun akhirnya bisa menggapai cita-citanya untuk menimplang sebuah kulit manusia. Seonane, opdongil mullaboku. Di sini ia digambarkan sebagai gadis yang cantik, tetapi memiliki suara seperti cowok. Di sisi lain, akhirnya Taiho bisa kembali berbicara dengan anaknya dengan bantuan Kotnim. Nampak setelah itu Kotnim pun bertugas untuk membuat bumi bisa dihuni kembali. Sementara itu, tim Victory tetap bekerja seperti biasanya, yaitu sebagai pengumpul sampah luar angkasa. Dan film pun tamat.